guys, berjumpa lagi di Arik Vlog Channel. Di video kali ini saya berada di Pantai Seminyak yang terletak di kawasan Desa Seminyak, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung guys. Jadi pantai ini memiliki pasir yang sangat lembut dan landai. Di dekat pantai ini terdapat banyak restoran, hotel maupun villa, sehingga banyak wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang datang ke pantai ini guys. Jadi seperti ini suasana Pantai Seminyak pada sore hari guys. Jadi di sini banyak sekali bule-bule yang lagi berjemur guys. Jadi pantai ini terletak di sebelah utara Pantai Kute ya guys. Jadi atmosfernya hampir sama dengan Pantai Kute, tetapi karena lokasinya agak jauh dari pusat keramaian Kute, pengunjung Pantai Legian dan Seminyak tidak sebanyak Pantai Kute guys. Jadi payung ini kelihatan bagus sekali, tapi di sini kelihatan agak sepi ya guys. Jadi kawasan Legian ini awalnya adalah sebuah desa agraris. Meski letaknya di tepi pantai, sebagian besar warganya hidup dari bertani. Hanya sebagian kecil warga Legian berprofesi sebagai nelayan. Begitu kunjungan ke kawasan wisata Kute semakin membludak, liburan pengunjung mengarah ke Legian dan Seminyak guys, yang letaknya bersebelahan. Dua desa tersebut pun turut berbedah dan menyediakan berbagai fasilitas untuk pelancong. Jadi seperti ini kondisi Pantai Legian dan Seminyak saat ini guys. Di sini cuacanya masih panas sekali. Biasanya kalau kalian berkunjung ke sini pagi atau sore ya guys, karena kalau siang ini panasnya luar biasa guys. Dan di sini juga ada beberapa hotel atau villa yang lumayan besar ya guys. Yang menginap di hotel di dekat sini, jadi bisa sambil berjemur di sini guys. Thank you.
Iya, restoran di sini kemungkinan ramainya itu malam, guys. Kalau sore ya belum begitu ramai ya, guys. Biasanya kalau bule-bule biasanya ramainya itu malam-malam, guys. Jadi di sini juga masih terlihat sepi sekali. Di sini banyak sekali ada restoran. Seperti kalian lihat ya guys, ini masih kosong semua. Oke guys, sekarang saya sudah berada di sebelah timurnya. Dan seperti kalian lihat, di sini banyak sekali bule-bule yang lagi berjemur. Dan di sini juga ada jasa tukang pijat ya guys. Padahal baru jam 4 sore, guys. Ini panasnya masih terasa. Oke, di sini juga masih sepi sekali. Kemudian di sini juga ada lagi yang pijat, guys. Jadi kalau kalian liburan ke sini, kalau pegal-pegal bisa panggil tukang pijat di sini, guys. Nah, di sini ada beberapa bule yang lagi berkumpul, guys. Jadi desa ini adalah desa adat Legian ya guys. Oke guys, jadi saya akan ke pinggir sambil melihat. Sebenarnya di sini pesawatnya sampai kelihatan ya guys, dan ini ombaknya lagi lumayan besar dan banyak sampah juga di sini. Nah, di sana kelihatan sekali pesawatnya atau bandaranya, dan di sana masih terlihat jauh sekali ya guys. Oke guys, sekarang saya akan balik. Tapi saya akan berjalan di tepi pantainya, guys. Jadi di pinggiran pantai sini banyak juga ya bule-bule yang lagi berjemur ya guys. Dan ada juga yang lagi tidur.
Saya lihat dari sini juga masih terlihat sepi ya guys. Legian dan Seminyak ini agak mirip dengan Pantai Kuta ya guys. Jadi payung-payung ini membuat tempat ini terlihat lebih bagus ya guys. Dan hotel di sana kelihatan bagus sekali guys. Jadi pantai ini adalah tempat para bule ya guys. Jadi di sini pengunjungnya kebanyakan orang bule dan jarang sekali orang lokal ke sini. Pantai ini banyak juga yang lagi berselancar ataupun mandi ya guys, dan ada yang juga main bola. Jadi yang paling ramai itu di sebelah sini ya guys.
awal tadi ya guys. Dan di sebelah sana juga ada hotel. Di sebelah sana adalah hotel ya guys. Hotelnya lumayan besar sekali. Oke guys, jadi video kali ini saya rasa cukup sampai di sini ya guys. Dan semoga kalian terhibur. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video yang terupdate di setiap minggunya. Oke guys, terima kasih. See you next time and goodbye.